Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan kita Gemilang Grosir. Kali ini kita akan melakukan review kembali makanan. Kali ini adalah sate syukur Silungkang, yang mana saya merupakan orang Silungkang juga. Jadi ini adalah cabang pertamanya di Jakarta, ada di Gandaria. Teman-teman bisa pesen di GoFood atau GrabFood. Kebetulan karena masih pandemi, jadi saya pesennya via ojek online aja. Saya pesen sate dan keripik singkong balado. Oke, ini adalah saat waktu-waktu saya kecil, saya beli sate syukur ini di Silungkang. Dan saya ingin merasakan kembali apakah rasanya sama dengan waktu di Silungkang. Silungkang itu adalah sebuah kampung kecil di Kota Padang. Oke, langsung saja kita buka. Katanya ini asli dari Padang Silungkang. Jadi kalau masalah rasanya sih, saya masih ingat gimana enaknya sate ini waktu di kampung. Kita akan buktikan apakah rasanya masih sama waktu saat saya di kampung di Silungkang. Oke, jangan lupa teman-teman bisa langsung pesan di ojek online itu dengan kata kunci sate Padang, sate syukur Silungkang. Oke, langsung saja kita makan. Gigit, bro. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap, rasanya nggak berubah, enak. Jadi sate syukur ini bumbunya itu beda dengan sate yang lain. Bumbunya enak. Ini dagingnya itu benar-benar empuknya. Nggak kecewa saya. Rasanya yang mau yang asli di Silungkang ataupun di Jakarta sama-sama ya. Ini saya pesan di Depok. Dari Depok pakai ojek online dan bumbunya masih enak banget. Enggak cair. Langsung aja kita gigit lagi. Gigit, bro. Alhamdulillah, enak banget. Masih ada daun limaunya. Daun limau kalau nggak salah. Untuk link belinya nanti akan coba saya masukkan di deskripsi ya. Sekali gigit langsung habis, empuk banget. Singkong balado. Hmm.
kalau di kampung saya itu namanya kupua ubi balado. Kalau di sini keripik singkong balado. Teman-teman harus coba deh biar tahu sensasi rasa sate Padang ini berbeda. Langsung gigit bro. Satenya udah lunas, tinggal ketupatnya aja. Sampai lontongnya itu empuk ya, gampang banget dimakan. Mantap. Baru cuci tangan ya, jadi aman.
habis ya teman-teman. Oke. Kita sudahi di sini review makan sate Syukur Silungkang. Yang ada di Gandaria kalau nggak salah. Tadi saya belinya via ojek online. Sampai bumbunya. Sate ini saya review langsung. Saya sebagai orang Silungkang merasa puas banget karena rasanya walaupun udah pindah ke kota tetap enak banget. Oke, segitu dulu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa order langsung.